Halo. Iya. Gua nggak bisa tidur. Tuh. Ini HP sebentar. Ini salak pondo yang gua beli tadi sore. Cuman mau nunjukin aja sama kalian salak pondo yang asli itu kayak gimana gitu loh. Ini bukan yang super jumbo yang gue beli ya, soalnya yang jumbo sama yang standar sih sama aja, rasanya juga sama dan karena gue juga makan sendirian gitu ya. Oke lah. Jadi untuk nunjukin itu salak pondo yang asli itu begini. Jadi dalamnya itu kayak ada salju-salju. Oke ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku salak pondo, salak pondo. Inilah salak pondo, ya. Di dalamnya itu kayak salju. Kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, inilah salak pondo. Nah, ini baru harganya masih bisa kita bilang murah sih ya, sekilonya lagi 3.000 gitu. Tapi biasanya itu biasanya kalau normal sih ada yang sampai 1.500 kilo ya, bukan dari kebunnya loh, tapi memang dari pinggir jalan atau di pasar yang kita beli. Nah, ini kebetulan gue belinya di dekat jalan besar ya, pinggir jalan besar gitu, yang dengan mobil pick up gitu. Oke. Ya. Jadi dia akan seperti salju di dalamnya. Udah gitu aja deh. Gua mau makan dulu ya. Thank you for watching. Stay safe and God bless you all.